Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memakai mic ceramonic. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Ceramonic Bling 500. Oke. Di sini kita memakai Ceramonic Bling 500. Ada satu transmitter dan satu receiver. Kemudian di sini kita juga ada kabelnya ya. Kabel untuk nyambung dari kamera ke receivernya. Oke. Langsung saja kita belajar. Di sini kita menggunakan kamera G85 teman-teman. Lumix G85. Karena di sini sudah tersedia potnya untuk mic. Pot untuk mic-nya sudah ada. Sini ya. Ini pot untuk mic dan ada headset juga. Di sini kita sudah sedia kabelnya. Nah, kabel ini ada dua tipe teman-teman. Jika kabelnya ini kebalik, maka tidak akan masuk audionya nanti. Nah, di sini ada yang untuk mic ceramonic. Di sini ada tulisannya mic ceramonic-nya. Oke, sebentar. Nah, ini klik. Ada tulisannya ceramonic ini, maka ditancapkan ke receiver-nya. Kalau di sini ada tulisannya Tuios. Nah, Tuios ini itu ditancapkan ke potnya kamera. Jika HP, maka dimasukkan ke HP. Oke. Langsung saja kita masukkan untuk yang pot yang Tuios, kita masukkan ke kamera. Ingat ya, masukkan ke mic bukan ke headset ya. Masukkan ke mic. Masukkan ke potnya mic ini. Oke. Kita colokin ke portnya mic, kemudian pastikan ini yang receiver ada tulisannya Bling 500 receiver. Di sini ada colokannya LAN out. Oke, ada colokan LAN out, kita tancapkan seperti ini. Oke teman-teman, kalau pakai ceramonic jangan lupa untuk dihidupkan ya. Jika receivernya mati, maka ya nggak bisa bunyi. Sampai besok-besok ya nggak bisa bunyi. Anak saya salah apa? Oke. Setelah hidup, kemudian ini untuk transmitternya bisa dihidupkan juga. Caranya sama, ditahan tombolnya 1-2 detikan akan nyala seperti ini. Kemudian ini dikasih ke yang mau bicara. Oke, di sini tak pakai. Oke, kemudian jangan lupa untuk menyalakan kameranya ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Kita nyalakan kameranya. Oke, di sini sudah nyala. Oke, terus di sini ada indikator suara. Coba dilihat. Cek. Nah, itu ada indikator suara, kelihatan enggak ya? Cek. 1-3. Nah, di bawah sini ada indikator suara, ini tandanya sudah masuk. Tandanya sudah masuk, maka seperti itu tampilannya. Jika nggak masuk, ada beberapa penyebabnya. Salah satunya ada di pengaturannya. Kita tekan menu, kemudian pilih yang video ini.
Kemudian pilih yang spesial mic. Ketika ini di stereo, maka nggak aktif ini. Nggak jalan dong ininya. Nah, ini nggak jalan. Di sininya nggak jalan sama sekali. Ketika kita atur spesial mic-nya lens auto, maka cek-cek nggak jalan juga. Ketika kita pakai ke shotgun, kita cek-cek 1-3 masuk. Kelihatan? 1-3 masuk. Ya, cek masuk ya, kelihatan ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jika nggak masuk, silakan cek di kabelnya, kemungkinan terbalik atau kurang nancap, dan kemudian cek juga di pengaturannya. Oke, itu saja teman-teman. Jika teman-teman pengen beli Saramonic ini cukup murah. Harganya barunya 2.300. Untuk bekas bisa lihat-lihat ke store kami atau di marketplace kami di Indonesia Kamera. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, atau di grup Facebook kita. Oke teman-teman, jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa share juga apabila video ini bermanfaat. Salam sahabat fotografi Indonesia, salam saudara.